Hi everybody, we are back. Gue bingung bagaimana acaranya di biar dia agak backlight maafnya. Aku tuh lagi makan sama dia. Sally lagi serem juga guys. Iya, dan dia lagi serem. Kita di atas mengerjakan tugas sambil makan. Oh, gimana sih ini? Aku bingung ya. Kan aku baru cuci tangan. Bisa deh. You're the fire of the moment. Somehanji. Jadi di sini menunya ada rapoki, topoki with misoto dan rasanya enak guys. Dan di sini ada kayak gua ke rumah kalau misalnya pengen masak topoki ya, kayak pengen pakai misoto deh. Emang Kemar juga orang pakai misoto. Bumbu makanya juga pakai. Enggak tahu bumbunya. Micinnya enak banget. Kita kan kalau misalnya masak enggak sih, kalau itu biasanya gua pakai mie ini sih. Mie ayam. Mie biasa. Makan bunga. Baru kalian ngilar kan? Sempat makan. Karena itu bangunnya emang siang ya. Tidurnya pun pagi banget karena kegiatan sampai jam berapa gitu ya. Iya. Dari jam berapa pagi? Dan pas baru bangun, Cak nggak langsung bergerak. Soalnya kan bengong dulu ya. Kita bengong dulu. Tuh. Hancur banget nih lidah gue. Sudah lah dihap. Agak backlight, maaf ya. Bingung. Ini gak sih? Tapi di sini banyak barang. Komodo. Banyak barang-barang aku. Dan di sana ada dia. Aku gak mau memperlihatkan itu. Ada anjing. Barang aku lagi banyak nih, skincare Scarlett. Aku tuh butuh organizer. Apa sih pokoknya yang buat naruh-naruh nih, kayak yang kayak nih kayak gini-gini. Gitu loh. Tapi aku, karena barang aku ternyata sekarang udah banyak. Betul, dan tas-tas kecil kita. Okay. Organizer bener. Nyam. Ini tuh sambal mata. Aku bingung. Saji sama nasi, nanti tinggal diambil. Ayo, di sini siapa yang baru nonton showroom Eli? Aku.
kalau makan pakai nasi tetap pakai garpu. Astagfirullah. Kalau ini ayam betutu sambal mata deh kayaknya. Makan nasi karena dari seminggu kemarin tuh sebenarnya asam lambung aku tuh lagi naik dan lagi gak bener aja, dan dari 2 minggu burung siapa? Tanggal enggak burung liar, dan muntah-muntah juga gara-gara semuanya naik waktu masih di Bandung sih, pas balik ke Jakarta biasa aja tapi ya gitu. Jangan lupa ya, hari ini sesi 1 dan hari Kamis, dan tanggal 20, dan kalian udah pada kedapatan sesi aku belum? Kalau yang belum, kira-kira mau ditambahin enggak? Makanan favorit kalian apa? Kalau minggu ini yang paling kalian suka makan? Boleh, nanti kita ketemu. Iya, ini pedes banget deh, sumpah deh, coba deh. This is Apple tea, not we are a Xiaomi girl, but this is Apple tea. Coba Xiaomi ngeluarin ini, Xiaomi tea. Boleh. Tapi karena udah membaik, jadi aku kayak, terus aku tuh bandel banget minum kopi mulu, enggak sih. Cuman 3 kali dalam beberapa minggu ini, cuman emang udah gak bisa makan minum kopi banget sih aku. Padahal makan minum kopi pun yang saset gitu kan, tapi aku tambahin susu full cream tetap gak kuat. Makasih, kamu juga cakep. Pedes banget kan? Yes. Itu woku kan? Dede. Woku kan? Iya. Gue juga nih pedes, gue menyesal. Padahal ini sama mata itu woku. Gila, woku kan yang biasanya yang pucet kan? Kalau yang nasi paket di teater. Ini pedes banget tau. Mungkin semuanya
Tapi untungnya dipisah-pisah sih. Tapi ini enggak. Bukan April Indo. Iya, jadi aku menyesal minum kopi dan pedes kemarin. Tapi aku tuh kayaknya lagi mau datang bulan ya, jadi pengen ke pedes terus. Dan aku kan memang kalau misalnya mau menjelang itu tuh harus minum obat kan, dikasih dari dokter sebelum datang bulan. Itulah struggling cewek. Makanya cewek selalu benar. Tadinya aku mau makan daging sapi sambal hijau, nggak ada. Ini aku kebetulan sama mie instan sih. Kemarin aku latihan mie instan terus. Abis nonton konser mie instan. Abis itu aku kan beberapa hari diare. Karena sebelumnya memang udah sakit enak badan itu asam lambung, gara-gara emang asam lambung. Kata kakek aku juga, kamu hati-hati asam lambung. Siap, tetap aja kopi. Padahal cuma 3 kali doang. Lemah bet ya. Pedes. Iya, makasih ya udah ngingetin. Siapa? This is my new hairstyle because I really you know, my hair is really tebal walaupun pendek. Kemarin sebenarnya enggak terlalu pendek sih, sebahu gitu kan. Cuman amat sangat tebal. Dan kalau joget tuh kayak berasa membawa beban hidup yang sangat amat sangat. Akhirnya ditipisin. Terus itu tuh yang kemarin tuh berapa kali ini ya? Ganti gaya. Sebenarnya ditipisin, enggak dipendekin banget. Ditipisin. Terus ditipisin gitu karena aku enggak mau rambut aku ketebalan. Bener-bener. Ini pun segini tuh kata kakak, rambutnya masih tebel. Padahal rambut aku udah kayak makannya kerupuk. Terus di trapnya tuh aku sedikit dinaikin gitu. Jadi kayak apa sih namanya? Werewolf cut gitu ya, hampir mirip gitu, cuman trapnya lebih agak panjang dan di sini rambutnya agak patah ya. Udah, tapi udah gitu. Sebenarnya agak mulet, cuman kata kakaknya jangan terlalu ini deh, soalnya nanti kalau buat di JKT itu kurang bagus. Kan nanti kita shownya ada teater ada apa, gak bisa gaya-gaya yang gimana gitu. Gak bisa dikriting atau gimana, jadi ya udah. Terima kasih ya. Keren itu udah okay. Trapnya tuh lebih tinggi. Asalnya kan mas kemarin tuh kalau orang-orang lihat tuh segini seini doang kan. Cuman aku bilang kemarin, boleh enggak apa diatasin trapnya, jadi biar kelihatan rambut aku bukan yang pendek. Sebenarnya bukan pendek banget. Tapi memang ada rambut panjangnya, cuma nggak kelihatan. Kata kakak rambutnya ini aja. Sebenernya kakak rambutnya gimana aku juga sih. Cuman dia selalu bilang, pede nggak. Yaudah, itu gerah banget.
aku mau pakai baju putih kaos aja ya guys, nanti soalnya lanjut latihan video callnya. Tapi kalian ketemu aku aja udah seneng kan? Soalnya baju aku belum pada dicuci. Berapa minggu ya? Karena mesin cucinya rusak, aku gak percaya. Aku cerita kok di PM. Sini aku cuci. Ih, mirip Ji Changmin muka gua. Udah deh, gua gak bisa lanjut. Pedes sedikit. Bukan deh, gua menghilangkan handphone gua lagi. Oh, di sini deh. Dalam lemari tergeletak di sini. Wah. Apakah kalian sudah mendapatkan sesi video call bersamaku, teman-teman? Paling aku nyuci dalaman-dalaman dan maksudnya kayak baju-baju yang kayak haram-haram yang gampang diperlukan. Cuman sebenarnya kan tangan aku gak boleh ya untuk mencuci membawa barang-barang berat, tapi aku emang agak-agak gimana ya, anaknya gak bisa. Makasih ya udah SO-in kalau sama aku hari ini kita ketemu. Walaupun aku dulu, walaupun aku member apa siapa. Makasih ya. Kesannya ya senang. Kemungkinan kalau kalian mention terus di OT mungkin akan ditambah sesinya. Jadi ramein aja nih moshi-moshi JKT. Melihat gak Jamal ganteng banget, tapi aku lagi cerai sama Jamal sama James. Terus dari kemarin aku bawa kotak make up aku tuh sebenarnya agak berat ya. Terus aku gak boleh berang, gak boleh bawa yang berat. Jadi bingung mau mengurangi kapasitas yang ada di tempat make up. Aku gak tau, gue juga punya ini. Tempat make up warna biru tapi Itu udah jelek tuh. Mengurangi kapasitas yang ada di tempat mereka, tapi nggak bisa. Aku kalau misalnya tanpa mereka satu pun aku merasa kasihan sedih, kayak merasa iya kok aku nggak diajak ya, kenapa cuman eyeshadow itu aja. Aku selalu merasa sedih, jadi kayak aku bawa semuanya make up. Udah deh kenyang. Sebenarnya pedes banget, jadi tadi lapar banget. Sekarang kenyang tapi pedes, kepedesan. Gimana ya? Aku di sini mau bacain kalian aja deh. Kuku-kuku udah hilang. Oh, iya, aku lagi suka ngoleksi kuku-kuku palsu. Ini cuma 8.000.
Eh, kemarin tuh rambut aku sama Dea tuh kembar tau. Iya. Iya, agak abu. Dea gitu. Kayak lebih terang lagi. Iya, terus yang kemarin tuh sempet terang kan. Aku mirip banget sama Dea. Tapi aku gak pede waktu nonton konser The Boys. Bagus aja. Iya, cuman gue gak pede aja memang kan. Terus kayak itu bukan yang aku inginkan. Jadi aku gelapin lagi seperti ini. Sebenernya ini masih kurang dari aku inginkan, tapi udah oke. Gak terlalu mentering. Kamu lapar? Ayo makan dulu, makan dulu. Aku temani. Kayaknya itu di sini setidaknya gue bisa lah bekerja. Ya, kayak emang titip ya, Halisma tolong dijaga ini anak-anakku. Ikut pucet. Ya emang di sini emang selalu kelihatan pucet. Kok nge-lag ya? Iya nge-lag. Halo 4000, halo 2000. Dikeluarin aja. Nanti masuk lagi. Sama lu aku enggak ngerti takut. Enggak, ini gue giniin. Ya, kono. Ya, kok gue no bilangnya? Ulang-ulang ya, elah. Aturan yes tuh. Atau enggak bisa jadi. Aduh, capek. Enggak tahu lanjut orang. Enggak, tapi tadi no, gue no. No, no, yes lagi lah. Yes. Yes. Bentar, ini dulu. Yes. Tadi tuh no. No. Broadcast. Gue juga gak ngerti showroom. Gue iya. Gaptek banget semua aplikasi apapun gue gaptek. Kita aja lagi mengerjakan tugas ya guys. Iya kak, kita kasih ya. Guys banyak tugasnya guys yang terlewatkan. Baik kalau begitu saya akan masih banyak tanggung jawab ya. Harus kita kerjakan. Kok di sini gue nggak putih, gue di sini putih. Emang setiap gitu tau. Oh makanya lu ini ya. Belum selesai makan. Kan cuci. Tu ada anjing. Ini bukan cuci ini. Bye bye. Mungkin gua bisa menjalin kayak ini ya. Halo teman-teman Day. Halo teman-teman Handsome. Rekomendasi makanan dong Cik. Apa ya rekomendasi makanan? Aku sih sekarang lagi kepengen ubi-ubian ya. Ubi kukus, ubi rebus. Sebenarnya ubi itu direbus atau dikukus ya? Ubi oven, ih aku suka banget ubi-ubian. Sebenarnya dibakar atau di oven? Tolong jaga dia ya. Dia
segala macam-macam. Digoduk di oven. Ubinya. Oh iya. Di oven. Hai. Kalian udah nonton Umim Aku Sama Dia belum? Curi. Jadi kok lama, sabar ya, namanya juga mencuci piring. Bukan sulap, soalnya kalau sulap mah bisa sebentar. Umbel doang yang kepedesan itu, iya betul. Dia mah kuat banget pedes weh. Tapi dia tuh banyak itu nyemil. Kalian harus ingetin dia ya makan nasi. Soalnya dia jarang banget makan nasi, mie mulu. Terus dia tuh jarang banget minum air putih. Tapi sekarang tuh lagi, dia bilang sendiri, aku lagi membiasakan diri untuk minum air putih. Dia suka tiba-tiba mimisan juga kan. Itu kurang air putih. Mama main HP terus ya. Kalau kata mama sekarang main HP mulu. Belum, aku belum nonton 23/7 gara-gara aku lagi ngafalin gerakan-gerakan buat konser, tour, pensi, event lain. Banyak kan event-event sekarang. Tapi itu aku sangat merekomendasikan ke kalian 23/7. Lihat gak ada orang ngomong. Gede banget. Itu tuh ceritanya tentang cewek. Dia tuh punya, apa sih namanya, punya ibu yang kayak tuli juga, bukan sih? Kalau nggak salah, maaf ya, kalau salah. Terus apa? Jadi banyak membantu ibunya. Terus dia ini dilecehkan oleh seseorang yang jahat kan. Terus abis itu nggak sengaja kebunuh, bukan sih? Dia masuk penjara, emang ya hukum itu maksudnya dia yang jahatin ya. Dia is back. Terus ternyata dia hamil, jadi di penjara kayak gitu. Masa tahanannya dikurangi sih, cuman sedih nonton lah pokoknya. 20 pokoknya 2037. Jadi cerita dia selama di tahanan dan teman-teman tahanannya. 23/7. Iya. Masih nonton itu. Ya tadi gue mau nonton tapi tadi tiduran ya malam gue. Yang mau nonton sekarang? Gue gak bisa, gue harus ngapalin dulu. Aku sudah kembali ke Habitat. Kayak Prison Playbook gak sih? Kayak Rachel in Cell tapi versi ceweknya. Terus ada tau sebenarnya satu lagi yang ceritanya tuh mirip. Oh itu mirip kayak Miracle in Cell. Tapi ceweknya cuman dia korban pelecehan gitu loh, terus dia nggak sengaja ngebunuh gitu atau apa. Jadi dia di balas dendam gitu kan, di sel lagi hamil kan. Terus ada tahu satu lagi, dia tuh istri apa ya dulunya aku lupa, dia tuh apa ya punya keluarga yang kayak bahagia gitu kan, tapi ternyata cowoknya tuh selingkuh, terus ngelihat banget di depan mata. Terus dia kan lagi bawa mobil, terus kayak
apa namanya, akhirnya ngebunuh suaminya sama yang cewek selingkuhannya. Terus dia akhirnya tuh ini apa namanya masuk penjara, apa namanya masuk penjara gara-gara ngebunuh. Ya sedih lah, gila lu selingkuhnya. Iyalah, ya nggak sengaja ngebunuh juga. Kemudian aneh sih orang. Terus kayak ya gitu, terus kayak dia hamil juga, terus melahir. Tapi kalau dia tuh bedanya tuh melahirkan kan, waktu pas melahirkannya tuh apa sih namanya tuh anaknya tuh diadopsi jadinya. Dianya tuh di seumur hidup di penjara seumur hidup. Terus terus dia kan akhirnya tuh di penjara itu tuh kayak ada apa ya, ada yang kayak napi-napi yang suka nyanyi gitu, diajari nyanyi sama satu cewek gitu. Pokoknya terus jadinya mereka tuh suka apa sih paduan suara kayak gereja gitu loh. Nah terus akhirnya tuh diundang ke acara yang kayak gitulah, terus ketemu sama anaknya. Sedih banget itu, gue kayak gue ambil sesenggukan kayak ini film apa? Apa ya judulnya? Gue lupa, pokoknya siapa yang tahu judulnya. Itu sedih banget, sedih banget, sedih banget. Terus kayak sedih banget, terus dia ketemu anaknya tapi dia gak bisa bilang gue emaknya gitu. Kebetulan gue itu emaknya. Sedih lah. Gue kayak pernah ngeliat adegannya gitu loh di TikTok banyak. Iya di TikTok kali ya lewat. Brownies-nya enakan brownies malam banget ya? Ya emang lah. Menyesal gak? Gak begitu sih. Ini rasa brownies sih, emang dia brownies. Kayak brownies biasa ya, kalau malam itu tuh kayak udah beda brownies gitu. Emang boleh kalian order Mimo brownies. Fuel gak sih, fuel? Hah? Lewat fuel ordernya. Oh, fuel, boleh. Nah, jadi kan gue megang-megang tang bagian ini kan panas sih dulu. Iya. Gara-gara panas kosnya. But I'm still cute. Still cute. Iya sih, mamanya Mutia belum bisa kirim order yang jauh-jauh. Belum bisa. Doakan saja ya. Semoga jadi usaha yang besar. Wih, ini guys itu pengusaha brownies. Kan dessert box udah ada tuh yang punya kan, gede banget. Nah ini brownies nih. Brownies mama. Brownies mama Mutia. Mimo, tante Mimo, bukan mama, tante. Ini ada bumbu sate malam. Campur. Coba cium dulu. Eh terus dia apa ya? Boleh dicium dulu. Masih enak atau enggak gitu. Oh. Terus dia apain? Gue bingung kenapa ya gue. Ah! Gue belum melihat comeback itu siapa. Eli nyam dan Deyam nyam. Enggak, Eli nyemil. Oh iya, Eli ngemil ya. Eli nyemil dan Deyam nyam. Dewi sudah memasuki ke lisa. Kalau Gitami di atas. Sama gue suka Gitami sama Gita gas. Gita Yami sama Gita tugas. Ini lagi nugas di atas. Buat kalian yang ikutin aku dulu pasti kalian tahu hashtag Eli nyemil. Tapi udah gak dilanjutin soalnya totos. Soalnya apa? Totos. Totos apa? Totos tuh apa ya? K
kayak abis gitu loh duitnya gara-gara nyemil. Gue jadi jarang nyemil. FYI guys, dulu tuh Dea sempat mau bikin konten ASMR. Tapi gak jadi ya gara-gara sesuatu. Nanti aja. Ini oke, aku makanin. Dari zaman akademi ya? Iya. Dari kita anak baru dan tubuh. Gak jadi, tiba-tiba Erin ngemil apa sih? Kerupuk. Lu suka ini gak sih, Dek? Kerupuk bantet, tapi sebenarnya bantetnya tuh bukan bantet yang gara-gara alot gitu, tapi bantet yang tau gak sih memang sengaja dibuatnya tuh bantet gitu. Enggak, ini kan kayak enggak tahu. Ya tadi lama di kerupuk bantet kayak gimana? Kayak gini juga. Ya, kerupuknya tuh memang kayak sengaja dipanggangnya tuh enggak yang sampai kayak gini renyah gitu, tapi kayak jadi kayak sedikit kayak pas digigit kayak berasa gigit suatu aja. Kalau ini kan hampos tuh apa ya orang Sunda, gua enggak ngerti. Hampos. Kalau ini kan jadi kayak yang gitu langsung. Kalau di itu tuh langsung kayak cabut. Di mulut, bukan kecabut kayak meleleh. Kalau itu tuh jadi kayak harus digigit munyah gitu. Dulu. Kayak mau jual kerupuk seblak gak sih? Kayak harus tikunya dulu gitu. Kerjakan PR mau Dita. Jadi kemarin tuh aku makan sate kecap gitu. Aku kira tuh memang sate kecap aja, maksudnya dibakar terus udah dikasih kecap udah gitu. Udah aja. Ternyata si bumbu kacangnya tuh dipisah ini. Sate kecap kacang gitu. Terus aku makannya cuma itu doang. Sate bakar sama kecap. Sama kecap. Iya, satenya doang. Sama kecap. Padahal gua tuh pengen banget. Gua rasa semua member juga sebagian kayak gitu. Karena bumbu kacangnya sisa banyak. Banyak. Iya. Ngapa? Bumbu iya. Kacangnya sisa banyak kan. Kayaknya kemarin gua buru-buru. Buru-buru ngambil doang. Enggak, abis show langsung pada buru-buru makan gitu. Mau latihan jadi kayak gitu. Dia langsung ambil enggak ngelihat. Kira di dalam sini udah semuanya komplit gitu. Seperti itu, gengs. Itu gengs. Kalian lagi apa, gengs? Kok gue merasa cakep ya? Bagus cahayanya. Iya, bagus cahaya. Tadi nih banget mataharinya lagi oranye terus bulet banget. Tapi kayaknya adem ya? Adem. Tadi pas kita keluar. Kayaknya hari ini bakal ada fase moon apa ya? Moon Mendayang. Today. Aku tuh selalu mencari kayak hari ini tuh moon phase-nya tuh apa. Full moon di 13 sudah lewat. Sekarang 18. Kita lihat. Hari ini gue ulang bulan. Tanggal 18 kan sekarang. Ulang bulan namanya? Kalau ulang tahun di bulan Agustus. 18 Agustus. Kan sekarang 18 Juli. Jadi ulang bulan. Ada di sini. Ada di rumah teman-teman sekolah gue. Oke, ulang bulan. Ulang bulan. Ya guys, ucapin selamat ulang bulan. Di sini. Kok bisa? Ya enggak tahu kan. Bisa. Nggak tahu ini iklan.
mukanya iklanable. Kaget ya? Gue tunjukin semua orang juga pasti tahu. I guess ucapin day selamat ulang bulan. Jangan deh, jangan ke bahasa Indonesia, gak ngerti. Sabar ibu. Sebulan hari ini. Jadi ketahuan itu, jadi ada waning gibius, ada waxing gibius gitu. Ah, masa? Terima kasih yang udah ngucapin selamat ulang bulan. Berarti happy ulang bulan. Mood day. Happy moon day. Happy moon day. Deh, baca-baca aja. Happy moon day. Cowokku namanya Jehyu. Ada gua. Ih, lihat Pringlesnya langsung, Pringles travelnya langsung sold out. Gila. Ide, lihat Dede, ih lucu banget. Ini aku lagi cerah ya, bulan. Terima kasih ucapannya. Dia tuh udah sering ngeliatin dia main piano, main gitar dong, Jaehyun. Kayak Mark main gitar dong. Yeah. Gue juga jarang menunjukkan gue bisa menggitar, karena saya tidak pede ya. Dia tuh lagi lucu-lucunya tau. Ya sekarang dia dua lagi lucu-lucu, lagi lucu. Kayak bayi lagi, kayak bayi lagi. Ya udah, ya enggak mikirin terus. Virus ini. Udah, kita ngapain lagi ya? Pacarku ada tiga. Taeyong, Mark dan Geno. Satu lagi siapa? Iya, yeah, Taeyong, Mark dan Jeno. Oh, Taeyong, Mark dan Jeno. Oh my god, bumbu kacangnya keluar dari peradaban. Alias kok cuma Taeyong, Mark dan Jeno sih? Siapa nih? Aturan kayak gua. Setiap gua tuh ada kok. Ada. Kan gua deh ini di Stray Kid, Felix sama Hyunjin. Stray Kid. Terus Enhypen yang itu kan waktu itu siapa? Siapa? Enhypen siapa? Sumun ya? Hiseung ya? Bukan. Sumun, Hiseung, Sunu. Nipi. Lupa gua. Jungwon. Di Jungwon ya? Enggak, jangan. Lupa. Jay ya? Bukan, Jack. Enggak. Kata lo bilang jangan, yang kata gue share Samwon. Di... Oh, itu Samwon. Trainee, itu belum debut. Itu masih trainee kan? Yeah. Nah, itu nanti tuh, di kalau misalnya dia debut, nanti gue kayak di deh. Di Enhypen ada yang mirip di... Iya, Jungwon. Itu iya, Jungwon. Berarti Jungwon. Dia juga. Oh, terus kalau misalkan di The Boys, gue si... Yeonghun sama Changmin. Enggak Changmin. Cukup saingan gue cukup Acel ya. Iya Changmin. Gue pasti kalah sama Acel masalah. Enggak, lu bilang Changmin cakep tuh deh. Gue tetap Yeonghun sama satu lagi tuh. Siapa ya Pak? Vokalis. Yang pendek. Nyu yang cantik tapi. Bukan cantik dia, mukanya laki. Tapi kecil. Changmin kagak pendek. Itu lebih kecil daripada teman-temannya. Gue langsung mengamani yang punya temen. Dia pakai Yeonghun ya gue. Jacob, Sangyeon, Kevin ya. Kamu kan namanya nama Korea banget kan tuh.
Junji Sumo. Lupa, aku juga lupa. Sang Hyun, sayang Jae Hyun. Siapa lagi ya? Ke NCT 3. Karena dia kan ada 3 unit. Kalau misalnya di WayV lu maksudnya siapa gitu di WayV jadi jagoan gitu? Of course. My bestie and my twinnie. Gua. Lu tadi pengen ngomong gitu ya? Memang gua Xiaojun. Xiaojun jadi dulu Xiaojun. Xiaojun, Doyoung, Jaehyun. Di Dream tuh sebenarnya Jeno, tapi kalau di Dream tuh semuanya. Jadi kayak ya udah MVP gue 3 itu di NCT. NCT kan kayak JKT ya, kan JKT ya. Enggak ada J kayak T lagi. Cuma dia NCT. Kalau misalkan J-Park dia terpisah sendiri, gue suka Mingyu pasti. Tapi Mingyu dulu lebih, tapi emang enggak, emang ini sih Mingyu dari dulu emang udah banyak, cuman lebih karena grupnya makin besar jadi dia makin ya banyak yang suka lagi Mingyu. Soalnya gue Mingyu terus ke Joshua terus balik lagi ke Mingyu kok. Di 8. Iya, gue Mingyu di 8. Ya gue Mingyu di 8. Berarti memang mereka bagus ya. Iya sih. Berarti kita bagus ya tipe kita. Gue sama Indah sama juga. Indah Minggu juga ya? Tapi gue udah suka di EX karena dia dance-nya bagus. Iya, waktu pertama kali ngeliat dia kayak wah, keren juga nih ngedance-nya. Gue suka aja tuh. Kalau Treasure Yoshinori. Hah? Yoshinori bukan Yoshinoya. Treasure siapa ya? Gue waktu itu kayak gue udah punya pegangan satu-satu tapi gue lupa. Enlightenment, Treasure. Gue ngeliat ke kanan, gue mau ngeliat ini ada grup apa gitu. Enlightenment, Treasure, NCT, The Boys. Alhamdulillah kita dengar, kita semua mendengarkan. Kamu mengirimkan cipta ya. Tapi tiap hari juga di rumah dengerin gini ya. Asyadu. Lihat rambut kita kembang. Enggak, pas gue tadi nengok sini pas di bagian ginian ini kembali ya di sini. Soalnya gue waktu itu enggak ada. Pede mulia. Untuk wajah lu bagus kan? Oval gitu, cuma ada beban. Kagak oval, ini bulat tau sih. Enggak. Kayak bulat gitu. Kelasan gue kan kayak gitu. Ya justru bagusnya kayak gitu. Seru bagusnya kayak gitu. Swing gitu. Swing. Ya swing. Eskop, gue suka eskop di ini. Bukan, itu Treasure Escape 17. Iya. Sekop es krim. Kita beneran diem di situ. Oh iya. Kelihatannya berantakan banget ya padahal nggak kayak gitu deh, cuma karena banyak barang doang jadi kelihatan rame. Coba kalau nggak ada barang kayak baru pindah. Shhh.
Mirip banget. Bisa-bisanya tapi emang sedih banget di rem. Gue gak nonton sih, jadi dia lemah gitu. Jadi kan biasanya kayak ya udah cowok kaya raya, cuek kan, anak tunggal, nah, terus dia kayak cuek gitu kan, gitu, kayak udah gak peduli yang lain, tapi situ dia sedih. Tujuan nontonnya ya buat muji dia gak sih? Apresiasi. Gara-gara ini aja gue, gara-gara nonton Changmin joget bagus banget ya stage pertama. Terus rambutnya twing-twing, terus gue gak mau kalah dengan rambut gue yang seperti ya, ini gue akan twing-twing juga. Joget mau segimana pun. Twing-twing. Aku akan setengah tujuh akan pergi. Ya aku juga. Oh iya. Atau enggak, lu mau lagi video callan terus gue showroomin. Showroomin. Yang kesenangan sama mereka. Iya makanya itu. Nanti gue dipanggil ke kantor. Deh masuk. Kayak masuk ruang BK gitu. Masuk aja. Kenapa kamu showroom pas Eli lagi video call terus kamu giniin lagi. Peluk cium, tenet itu lagu itu TikTok. Peluk cium, kok nggak gitu? Gua tahunya nanti. Minuman gua kemana ya deh? Wow. Ini adalah apple tea. Sweet Nicky Jamni, sweet. Apple tea. Ngerti kan? Dia rada ngelek nih, gue kira dia rada gila. Emang bukan rada, emang gila. Teman-teman, sepertinya aku sebentar lagi akan udahan. Jadi tolong, saya mau melihat dulu ini video ini. Sepertinya aku juga pengen udahan, guys. Karena ntar gue duluan aja. Gue mau duluan, kalian nanti aja, gila. Masih lama.
sini? Enggak. Oh, gue akan nyanyi-nyanyi di sini nih. Nyanyi-nyanyi. Anjir. Banyak yang suka juga. Banyak. Ih, suara. Enak nih. Usah nyanyi lah Miyu. Diam aja sambil jalan. Ini lagu baru mereka. The Package album. Kayak vibe musim angin, lagunya tuh kayak enak didengerin di musim panas yang berangin gitu. Dia gak bisa. Oci ya dia. TV. Nah ini dia. Tipikal berangin gitu lagunya. Gak gerah. Hot kan gerah. Upbeat soalnya. Johan mah dulu penimbet waktu saya pendim TV. Penimbet TV saya pas dia ini. Terus kayak sama Joshua mulu, mirip kan. Sekarang mah licik, terastagfirullah, tersyaiton, ter... Saya bantuin kurang member gak sih? Tambahin kita lah. Biar 16. Biar bisa buka teater. Dulunya dia mau 17 tapi banyak yang mengundurkan diri. Bukan, bukan. Jadinya 17-nya artinya 3 tim sama 1. Nanti enggak ganti per tim. Enggak, udah terkenalnya 17. Memang konsepnya 17 sama. Keren ya, konsep 17 tuh rame banget. Gimana sih kita? Tapi ya kalau Seventeen tuh 7 ber 17 tuh kan ada ya grup, kalau misalnya 11 12 tuh kelihatan banyak, mas. Seventeen tuh enggak, gara-gara enggak, maksudnya tuh blockingan si di stage nya tuh rapi sama memang nggak tahu kenapa jadinya kelihatannya tuh ini apa namanya tuh kayak nggak banyak orang gitu. Di loh ya, aku video call tuh tadi dia. Nah. Ya, semangat. Dia call sini aja. Sudah. Dia call di sini. Tapi besok Kamis okay, nanti video call sama aku. Gua mau video call di apartemen. Guys, ini gue juga baterainya habis. Terima kasih untuk sharing makan bareng hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan kalau misalkan ada jadwal lagi. Sekarang jam berapa? Turu. Oh gini, Ellie, aku lagi datang.
gitu. Itu kan gue gak pernah ngerti orang macam itu ya. Bingung gak sih ngeliat yang dulu. Guys. Gak tau kenapa deh ngantuk ya. Kayak abis makan tuh selalu kenyang, selalu bego ngantuk. Jadi semuanya terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Aku mau video call dulu bareng kalian. Pasti ada yang video call juga kan sama aku hari ini. Lu dan bentar lagi. Gue juga belum mandi. Gak jadi gaji. Tidak jadi. Kayaknya ini ada orang baru gak sih? Kayak gue baru pertama kali lihat lagi namanya. Hai semua. Ah, tuh kan. Tuh, ih gak ngerti deh. Ah, guys. Gak bisa digini-gini. Gak bisa dilihat. Gak bisa. Kalian mau lihat gak? Gak bisa digini-gini, gak bisa digini-gini. Gak bisa digerak. Yaudah deh, aku cuman bacain sampai nomor 20 ya guys. Soalnya di sini bener-bener stuck. Itu nomor 19 nya pun tertutup. Iya. Tapi gue tahu ini namanya siapa. Bener-bener gak bisa. Kenapa ya? Dari sininya, dari aplikasinya. Aduh. Tapi kalau diginiin lancar. Share ininya, komennya. Tapi gak bisa sih. Emang udah dari aplikasinya. Jadi guys ya, maaf ya kalau misalnya mau lihat penjelasannya. Gua bacain ini di sini. Shiba, aku syukur. Oke, terima kasih. Tuh kan, gak ngerti deh guys. Terima kasih nomor 1 ada Kak Anica. Nomor 2 ada TG. Nomor 3 ada Kak Dani. Hai Kak Dani. Ada Nicholas, halo dah. Ada Ranto, ada Tiwi, ada Heli Smiley, ada Kak Arman, ada Kak Diksan, ada Pisuken Celi, ada Tantannya Helisma, ada Kak Diksan lagi. Namanya kok Tantan. Oh, ada dua ya, keren. Ada Shen Xiao, arigato. Ada Hello It's Me Tantan. Jisung ah, Lianya Jack. Itu kan teman. Sada Sani, ada Ai Karamba, ada Mei. Kan kita lihat ini di sini. Ada Dapa Putra. Makasih ya semuanya. Aku udah enggak bisa baca lagi yang lain, tapi terima kasih untuk 4341 orang. Nanti kita ketemu di video call tanggal 20 dan hari Kamis. Terus ada event-event show lain. Terus minggu ini kita bakal sering ketemu kok. Aku juga dah. Terima kasih semuanya. Gak bisa digitu gitu. Terima kasih. Tapi gak bisa dipencet juga buat udahannya. Aku bingung. Gak bisa tuh. Jadi aku beginiin. Febri, terima kasih Kak. Nah, bye. Terima kasih Kak Eja. Terima kasih Kak Yuna. Gak bisa. Tapi itu kan gak bisa. Terima kasih Kak Kathy. Terima kasih ya semuanya. Dan terima kasih Kak LFJG48 alias aku belum ada. Aku gak bisa baca semuanya karena aku bingung juga. Belum nge-lag banget loh ini aplikasi. Dah, makasih ya. Nanti kita ketemu.